Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ni, saya akan cover 5 jenis cetakan ukuran pelanggan yang Jejaik offer. Yang Jejaik tawarkan dalam Jejaik app lah. Kiranya kita ambil ukuran pelanggan dari Jejaik kan. Kita letak dalam kita ambil ukuran semasa kita ambil pesanan tu. Lepas kita ambil pesanan tu, kita boleh print. So, saya nak kongsikan 5 jenis lah kan. Okay, pertama sekali, jenis yang pertama. Okay, so maklumat sumpaman ukuran semua dekat sini. Yang ni adalah diagram lah. Yang ni terpulang pada anda untuk nak lukis ke apa kat sini lah. Kita macam buku tempahan, okay. Ni yang pertama. Yang kedua, ni tak ada. Yang kedua, sama juga ukuran sebelah sini. Maklumat pelanggan dekat sini. Dekat sini anda boleh lukiskan hasil karya anda lah. Terpulang cara anda juga. Dengan dekat bawah tu ada nota tambahan lah. Yang macam kadang-kadang kita tulis kan, kita nak labu cuci lebih, kita nak poket kan. Terpulang lah kan. Yang ketiga, ni special sikit lah. Ni memang kami punya format. Ukuran semua dekat atas, maklumat dekat atas. Yang dekat bawah ni boleh lukis dekat sini. Kalau tadi kita lukis dekat tepi, sekarang kita lukis dekat bawah lah. Yang QR code ni ialah order number pelanggan. So kalau kita tak tahu ni order pesanan yang mana, kita boleh scan QR code tu lah. Okay. Yang ketiga, kita ada yang macam ni. Maklumat dia dekat bawah ukuran, maklumat pelanggan atas, lukis dekat sini. Okay. Dan last but not least yang saya kongsikan semalam, kita guna thermal printer. Thermal printer dia lain sikit. Thermal printer dia sebab dia panjang, so dia akan jadi macam ni. So kita letak, kita main design, kita ketikkan bersama kertas. Ni ukuran pelanggan lah. Okay. Yang ni saya ada lagi satu variasi. Contoh lah kan. So kalau macam tu, kalau macam tu kita print dulu ukuran. Lepas tu kita boleh letakkan kita punya design, hasil ilham kita dekat belakang. Memang kata nampak poor sikit lah kan. Trademark semua. Orang kata tailor model, tailor canggih. So kalau boleh kita nak galakkan semua fashion designer dan juga tailor menggunakan Jejaik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.